Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project. Channel yang akan bagikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita akan membawakan kepada teman-teman semua berita yang baru saja viral teman-teman, yaitu terjadinya kemarin. Jadi kemarin itu terjadi gempa bumi yang terjadi di daerah Sulawesi Utara teman-teman. Berikut ini adalah fakta-fakta yang terjadi saat gempa ini, yaitu pada Kamis kemarin itu terjadi gempa di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kekuatannya itu 7 magnitudo teman-teman, terjadinya kemarin sore jam 19.23. Fakta-fakta yang berhasil kita rangkum dari beberapa media sosial, yaitu beberapa rumah roboh, sempat dikira karena ada warga kecelakaan, padahal ini adalah karena gempa. Dari BMKG setempat ini menyebut gempa ini dipicu oleh aktivitas tunjangan lempeng laut Filipina. Dari BMKG juga menjelaskan gempa ini tergolong gempa yang berkekuatan besar. Nah, gempa ini termasuk gempa yang terjadi di zona tunjangan lempeng. Lokasi gempa Talaut ini disebut berada di timur laut Melungwane atau di sebelah selatan Filipina. BMKG melalui cuitannya di Twitter menyebut bahwa pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 154 km. Wilayah lempeng laut Maluku dan tunjangan lempeng laut Filipina merupakan daerah yang paling aktif teman-teman, jadi sering terjadi gempa. Dari BMKG juga mengatakan ada tabrakan lantaran gempa seperti menghentak-hentakan rumah. Gempa yang kuat ini membuat warga berhamburan keluar rumah. Dari warga juga mengatakan bahwa rumahnya bergoyang keras dan beberapa dinding retak akibat gempa. Dari kejadian ini, teman-teman, ada beberapa rumah mengalami kerusakan bahkan hingga roboh. Dari pihak kepolisian juga menyatakan bahwa ada 4 rumah di daerah Kecamatan Deu dan Melungwane yang mengalami kerusakan. Sebuah rumah dinding belakangnya roboh, kemudian 2 rumah mengalami rusak ringan, dan ada 1 dapur warga yang roboh. Belum bisa dipastikan teman-teman kerugian materi yang ditimbul akibat gempa ini. Belum juga ditemukan korban dari gempa ini. Semoga tidak terjadi lagi teman-teman, dan Indonesia dijauhkan dari gempa ataupun mara bahaya. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Kita jumpa lagi besok ya teman-teman. Sampai jumpa, dadah.